Buat teman-teman yang mau beli akun RD, kalian langsung bisa ke Wolf Gold Store ya. Nah, di sini kalian bisa membeli akun RD Android, sekaligus kalian juga bisa beli akun RD untuk iOS atau Apple ya. Dan harganya cukup terjangkau tuh. 2700 RD cuma 50.000. Bahkan iOS, nah iOS ya, dia itu 1000 RD 35.000 cuy. Oke. Dan untuk kontaknya kalian bisa lihat ya, di sana ada kontaknya. Ada cara selanjutnya untuk mendapatkan kontaknya, yaitu langsung aja ke Instagramnya. Nah, di sini akan disediakan link. Link ini akan mengarahkan kalian ke kontak untuk Wolf Gold Store ya. Jadi kalian bisa langsung transaksi ke orangnya langsung. Oke. Buat teman-teman yang mau top up OPBR, kalian bisa langsung aja ke Ad Store ya. Nah, di sini kalian bisa top up OPBR dengan harga yang lebih murah cuy, daripada kalian top up sendiri ya. Dan untuk kontaknya kalian langsung bisa aja lihat di pojok sana cuy. Oke. Dan kalian juga bisa langsung ke Instagramnya aja ya, yaitu Adin Maulana. Nah, di sini itu menyediakan berbagai macam game selain OPBR juga ya. Jadi kalau kalian mau top up game-game lain, kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya langsung. Dan orangnya juga fast respon ya. Jadi kalau kalian top up pasti cepet, oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain Yamato lagi ya, dengan set build yang katanya ini yang bagus juga cuy, yaitu set HP Defense. Walaupun sebenarnya kalau menurutku ini tuh aneh ya, karena dia itu taker malah dibikin untuk bertahan dengan teori mengandalkan shieldnya. Oke, aku sih penasaran juga ya, karena kemarin aku nyoba HP attack itu udah enak banget. Nah, sekarang aku bakal nyoba dengan set HP defense ya. Dan di sini aku bakal bikin Yamato itu menjadi keras, terus di sini dia itu dapat skill 2. Nah, sebenarnya aku mau pakai yang Big Mom yang ini ya. Nah, cuman untuk statnya emang kebanyakan attack. Jadi kalau misalnya aku pakai medal yang ini, nanti malah jadinya kayak begini. Nah, malah kayak gitu cuy. Jadi kayak attack-nya udah gede terus ditambahin defense. Aduh, jadi HP-nya kan nggak kerasa kan. Nah, jadi ya udahlah aku pakai ini aja ya. Mungkin untuk kepertahanan hidupnya ya benar-benar ngandelin statnya. Karena di sini Yamato itu dengan stat seperti ini tuh udah tanky sih. Katanya tanky buat mainin shield-nya. Mainin shield. Jadi sengaja biar dipukulin musuh, terus kita bisa fight back menggunakan mainin frostbite-nya. Jadi dari basic attack, shield, sama mungkin satu lagi dari skill 1, Namuji Hyoga. Ya, penasaran juga sih aku. So, ya kita coba aja ya. Di sini aku bakal pakai support seperti biasa. Support Joan SHP. Joan SHP attacker new world ya. Oke. Jadi kita langsung test drive aja. Gimana sih enaknya Yamato HP defense gitu ya. Oke. Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Alright, kita sudah masuk ke Rune of Shandora. Dimana kita sedang menggunakan Yamato HP defense. Alright. Nah, ini udah nggak ada Jackie ya. Semoga sih nggak dibully itu. Masa HP defense langsung pecah kocak. Namuji Hyoga. Oke, dia mati cuy. Masa skill 1 Joro langsung pecah, terus gunanya gimana cuy? Ya ampun, di sini pun kena cuy. Padahal aku niatnya buat itu pakai tameng. Namo Jio. Itu kan mainan shieldnya. Soko. Mati karena shield itu yo. Namo Jio. Oh,
Alright, yo, gitu kan maksud kalian kan? Tapi ngekillnya kalau nggak ada prospect lama cuy. Tunggu dulu. Not worth. Oke, udah mau ada sih lagi nih. Go. Gue juga nggak berani nih. Hit. 6 uji yoga. Dia juga nggak berani cuy. Srewel. Mana dah sama-sama penakut. Gimana dah ini dah. Oke. Tuh, jadi keras sih memang. Oke, ngerti. Aduh, ini gimana dah? Aduh, timku mati terus tuh. Udah lah, aku udah ngurusin di bagian sini. Shinzoku. Namo jiyo. Nice. Waduh, di asli dah ngekill sebijinya ini loh. Oke mati. Ah sial, emang timku susah cuy. Ya udah nice rel. Adal keras banget ya, keras. Kalau nggak ada Jackie, pas dimana kita emang bener-bener ngandelin frostbite-nya itu sih GG banget cuy. Tapi pas ada Jackie, bener-bener dia melempem sih, apalagi lawan mungkin lawan Akainu ya, aduh. Tapi kita nge-carry cuy, karena emang musuhnya nggak ada yang nullify frostbite. Jadi HP defense itu oke banget kalau misalnya posisi kayak gini ya, posisi kayak musuhnya kayak gini. Enak, GG. Oke. Tim apa itu? Ya, itu adalah tim pembantai Yamato. Ya, let's see lah ya, mode HP defense cuy. Soalnya ya gimana ya? Kita nge-setting karakter di mana karakter tersebut khusus cuman buat A, tapi giliran kalau kayak gini ketemu B. Susah cuy. Oh, supernya nggak dipakai. Terkadang kita make plan A, tapi plan B-nya yang sering muncul kayak gini, berencana buat nge-counter banyak musuh tapi malah gantian di-counter. Udah tuh, namo jiyo. Gila, langsung pecah. Kenapa nih Jor? Namo jiyo ga dulu Shinzoku Sasageyo. Oke. Ya emang counter sih. Ini belum ketemu Jackie cuy. Namo jiyo. Mana tadi dia buat Jackie perasaan. Waduh, kok bisa kena pental sih? Ah. Tahan, tunggu shield. No shield, no fight, bro. Ini memang settingannya seperti itu. Namo jiyo. Udah berapa stack itu? Waduh. Ah. Itu Luffy dari tadi kagak mati kok. Oh, tak matiin kalau gitu dia nih. Ya sukanya nyari jarak ya. Saya juga sih. Loncat jeking. Bam, mantap. Langsung loncat, aduh. Turunnya dilepas ya, enggak apa-apa dah. Buru. Namo jiyo, lama banget jalannya.
Oke, okay. Udah damage-nya segitu, coy. Shinsoku Sasageo lah. Ah, buang-buang itu. Namo Jigyo. Was. Aduh, di belakang cuy ya, kok jaga. Mana-mana. Ya ampun dah, masa kalah lagi gara-gara timnya. Oke, oke. Satu flag lagi kagak bisa kah? Namo Jigyo. Ah. Karena gara-gara tim lagi. Pun. Wah, beban sih. Susah ya dapet tim kayak gini. Padahal udah nge-carry, cuy. Tapi jelek banget sih. Teammate-nya kerjasamanya buruk. Ya salah. Oke, kita masuk Alabasta siang ya, Alabasta. Sama Yamato HP defense. Edun, buang-buang skill, udah tau skill 2 nya lama cuy, dipakai aja cuy. Ya ampun, udah lawak cuy. Berumah kayak mati kayaknya. Gak kayak gitu sih. Oh, gila. Nah, Moji Yoga. Soko. Namo Jigyo gak langsung mati. Itu mati karena frostbite ya. Wah, masih encil doang asem. Shinsoku Sasageo. Namo Jigyo gak. Itu tak bantu gitu. Bro bro bro, maju bro, ayo lo. Sabar, sabar, sabar. Damage-nya masa cuma 300 cuy, asem cuy. Shinsoku Sasageo. Namo Jigyo. Oh, di belakang, eh. King, King, ambil King. King. Sampingnya buta map DC kah? Kok kagak lo? Sampingnya kok kayak orang DC ya? Namo Jigyo kak. Wah. Waduh. Aduh, tinggal 33 detik ya udahlah ya. Lu pakai runner cuy. Kalau enggak kalah nih. Ambil, 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 ambil. Berdua bisa tuh. Wah, gimana? Yo, loh, lah, 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 Big Mama malah pergi cuy. Lah, DC sialan. Support data gendong brutal ya. Oh, dapat tuh aku bong. Wah. Itu enak ya kalau musuhnya nggak ada JKT. Jadi kita neba-nebi mungkin kalau dikasih spesialis heal sih oke lah ya, boleh sih, boleh, boleh. Nice try, tapi killnya kalian lihat sendiri dah beda banget cuy killnya. Saat aku pakai HP defense sama pas aku pakai HP attack cuy, padahal gelutnya sama aja cuy, aku paling depan tapi kecilnya emang lama ya. Ya begitulah ya kalau kita ngandelin pasif. Jadi pas kita ngandelin basic attack atau pakai skill, damage-nya nggak langsung mbers, nah, langsung mati gitu cuy. Ya cuma 4 sih, padahal aku gelut terus cuy.
IG lah. Oke, kita sudah masuk Alabasta siang lagi ya, bersama Yamato HP Depend. Seng bro. Belum apa-apa. Aduh. Bro, HP Defend bro. Bro. Langsung mati sih. Aduh, kenapa nih ada SMS? Asam notifikasi SMS bikin nyelek. Bro, HP Defend bro, ngapain dah tadi dah barusan sih? Astaga. Nah, mojing yoga. Shinchoku. Aduh, kagak bisa tuh. Kena enggak sih frostbite? Oh, kagak sih. Nah, mojing yoga. Nice. Aku bong gege. Wah. Kamu memang tuh. Shinchoku, sasage yo. Namujin yo, Kak. Aduh, dia dapat darah lagi. Aduh, apa defend? Oh, syukur. Udah mati HP Defend. Aduh sial nih, nggak dapet darah. Waduh, HP Defend. Tolong aku HP Defend. Ini amat HP Defend. Namu jing yo kak. Shinchoku. Ah. Waduh, asem HP Defend. Atau masa dibacok-bacok sama cracker? Wah, pecah ya, udahlah pakainya lah. Ada Kaido. Udahlah, dipen aja lah kalau gini. Wah. Waduh, invisible. Aman. Penjaga diri. Waduh. Wah, aneh banget sih. Tapi defend dibacok cracker mati loh cuy, satu kali ike biskuit tohe lo. Aneh banget cuy, kira dipukul Joro be aja. Gimana cuy menurut kalian, bagus nggak HP defend lo cuy? Dari darah full itu udah pakai medal katakuri ridas damage, digini-giniin sama biskuit mati lo. Oke lah. Oke, jadi kayaknya untuk gameplay Yamato HP Defend sudah bisa kalian lihat ya, bahwa ya, gimana? Ini tuh oke juga cuy. Oke, bagus juga. Cuman untuk damage-nya itu agak kurang ya. Itu agak kurang. Ini damage dari sini nggak bisa one shot runner. Terus damage dari skill 2 sama cuy, nggak bisa one shot runner. Jadi ini stat itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita emang ngandelin HP Defend, berarti bener-bener kita itu dari semua yang Yamato punya, kita cuman ngandelin yang namanya Frostbite. Jadi kita kalau basic attack ya, dia mau tiga kali mau multi mau gimana, itu basic attacknya itu pasti damage-nya nggak ada cuy. Jadi nanti damage-nya itu dari Frostbite. Terus dari shield juga, misalnya kita HP Defend, kalau shield kita nggak ada, itu sama aja kayak Yamato tanker doang, nggak ada damage. Apalagi dia nggak punya buff. Aduh, emang agak susah sih. Kalau misalnya Jackie, Akainu, Roger gitu dibikin HP Defend nggak apa-apa, karena dia punya buff increase attack. Cuman kalau Yamato ini ya nggak bisa sih, nggak bisa. Kalian bisa lihat sendiri dah tadi dah, itu oke banget itu
pas di gameplay tadi yang aku mainin tuh oke, mainin pasifnya prospect, cuman ya dari damage skill satunya dah kalian lihat sendiri pas aku ngancel runner atau aku nyerang runner baru kelar cabut pakai skill itu damage-nya cuman berapa, itu deh. Itu kurangnya kalau HP defense gitu ya. So tinggal kalian pilih aja sih, selera aja ya, mau start HP attack atau HP defense ya selera lah, gameplay kalian sendiri. Oke, okay? So thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi, bye bye.